와! 자기야, 홍보 마차 매직. 못 간 매직. 뚜라다다오. 메라, 비루, 쿠닝, kan warna asas. Kita guna warna-warna ni untuk menghasilkan banyak warna lain. Oh. Nak cuba? Boleh. Boleh? Ni? Siapa yang ni? Hijau. Kak tu, dia yang kata boleh. Lepas tu marah pula. Haa, dah tak dapat main campur-campur warna. Tengok, ada pelangi. Dekat sana. Tengok. Haa, nampak? Nampak pelangi? Nampak, nampak. Cantiknya. Saya suka, saya suka. Saya juga bisa bikin pelangi loh. Hah? Lihat nih. Tak ada pun. Ha. Wah, iyalah. Ada lah. Hebat kau Susanti. Ini lagi hebat. Ada rasa sedap. Ais krim. Nak, RM2. Hah? Nak, nak. Aku nak. Ini satu, bukan dua. Dua lah tu. Kau patahkan macam ni. Huh? Ha, dah dapat dua aiskrim. Betul kan? Tak betul ni. Aku cakap betul. Itu sebenarnya dua aiskrim yang tercantum. Huh? Yelah, yelah. Ampun boleh buat pelangi. Nak tengok? Nak, buatlah. Kita kena cari kereta dulu. Nak tengok pergelak cermin kereta bergerak? Buat apa? Nak tengok pelangi. Pelangi? Orang tengok pelangi di langit, bukan di kereta. Bolehlah. Sekali je. Bolehlah, Abang Saleh. Bolehlah. Yelah, yelah. Entah apa-apalah budak-budak ni. Cepatlah. Cepatlah, Abang. Cepat, Bang. Ha, suka? Pelangi. Cantiklah. Pandai kan aku? Pandai. Memang pandai. Lain kali kita buat lagi ya. Boleh, boleh. Cuci bersih-bersih ya. Sila minum. Baik, Abang Saleh.
Abang Salih marah. Kita orang kena cuci kereta dia. Tapi puas hati dapat tengok pelangi. Lain kali jangan buat lagi. Kesian kereta Abang Salih kotor. Baik, Opa. Opa, malam ada pelangi? Ada? Pelangi malam lagi cantik. Betul ke? Betul. Pergilah tengok di luar. Akak baru tengok tadi. Mana pelangi ni? Akak! Dia orang pulang kat luar. Terus. Hai, mana budak-budak ni tak balik lagi? Dah hujan. Cepat, kita buat kapal banyak-banyak. Macam mana dah aku lipat ni? Susanti, mari kita balik. Sudah hujan. Ya, yuk. Sebelum hujannya lebat. Orang nak balik macam mana? Habis basah nanti. Saya ada baju hujan. Cantik kan? Asyik. Aku juga punya. Apa lagi tunggu? Jom mari. Itu kapal sudah siap sedia. Jom kita berpari. Jom. Apa main hujan tu? Pergi balik. Nak baliklah ni. Ha, cepat. Dalam parit ni. Aku dengan Fizi. Nah, sini. Mak El dengan Caca sana. Sedia. Cepat. Siapa lagi dia menang? Kenapa tak jalan ni? Mana saya tahu? Aku dah pergi. Jom ni. Kita baliklah. Balik. Betul. Tapi gila. Cepatlah. Tak boleh jadi ni. Rose. Hah? Pergi cari adik-adik kau. Manalah diorang tak balik-balik. Risau opa. Baik, Opa. Seronok ni main hujan. Amboi. Baru nak balik. Menyusahkan orang je. Buat Opa risau. Nah, Datuk. Syukur korang dah balik. Habis basah kuyup. Pergi mandi cepat. Nanti demam. Cepat pergi, lari. Opa. Opa. Nanti belikan kita orang baju hujan. Senang. Bila hujan, kita orang boleh pakai. Kalau tak, kita orang terpaksa redah hujan. Yeleh, terpaksa konon. Korang seronok kan main hujan? Alah, sekali-sekala je.
Tapi jangan main hujan bila ada kilat. Bahaya. Baik, Opa. Dah. Mari tolong akak. Oi, mari tolong buang air petakung ni supaya tak ada nyamuk membiak. Ha, mari cepat. Upin, Ipin, jangan lompat. Nanti lumpur kena kau. Upin, Ipin. Tapi ingat-ingat sikit. Kalau hujan, balik cepat. Panas je. Takkan hujan kot. Manalah tahu nanti hujan panas. Hujan panas? Macam mana tu? Air hujan tu panas kot. Hujan panas ialah hujan yang turun waktu panas terik. Kalau kena hujan ni bahaya. Boleh demam. Masa inilah ada pelangi. Orang di kawasan yang tak hujan tu akan nampak. Macam tu. Ada lagi satu jenis hujan. Siapa tahu? Tak tahu. Hujan batu. Macam ni, awan menampung air. Bila dah berat sangat, air tu akan turun menjadi hujan. Kalau cuaca sekeliling sejuk sangat, air hujan tu tukar jadi ketulan ais. Dan turunlah hujan batu. Sakit kalau kena. Tak sangka ada macam-macam hujan. Kan, Ipin? Apa-apa pun, jom kita pergi main. Hai kawan-kawan. Dah lama tunggu? Penat tau. Lama kita orang tunggu. Betul? Apalah. Minta maaf ya kawan-kawan. Dah, mari kita main. Kita nak main apa? Bunyi apa tu? Kita main bola lisan. Ha, jom. Tapi saya tak tahu main bola lisan. Aku pun. Kesian saya. Tak tahu tak apa. Ikut je. Dua tiga sayur petola. Saya pandai baling bola. Pergilah ambil bola tu balik. Tak ada bola, tak boleh main. Itulah. Siapa suruh pukul jauh-jauh? Pergi ambil. Yelah. Pincur teman aku. Kenapa pula? Jangan lama-lama. Mana bola ni?
Upin! Huh? Sini! Apa? Tengok tu! Mana dia orang ni? Tak balik-balik. Lambat sangat. Entah-entah. Dia orang dah balik tinggalkan kita. Oh, macam tu kalau kita pun terus baliklah. Eh, tunggulah kejap. Aku kena dapatkan balik bola tu. Jadi aku baru belikan. Kalau macam tu, jomlah kita cari diorang. Jom Fizi. Upin! 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 Sini! Apa kau buat ni? Berenang, marilah. Dua tiga helang. Saya mau berenang. Kalau masuk macam ni, mesti kena marah. Kita angkat kain baju tu untuk akak. Mesti akak suka. Dah gelap ni. Kena angkat baju cepat. Kita orang dah ambil semua kain baju kat jemuran. Terima kasih. Baiknya adik-adik akak. Nak pergi mana? Main. Dah tu main. Nanti kena hujan, korang demam. Betul sangat, Opah. Tiap-tiap kali balik, baju kotor dah basah kuyup. Jadi hari ni, korang duduk rumah, jaga kain jemuran. Kalau hujan, cepat-cepat ambil. Akak nak keluar. Alah, kenapa kita orang? Opah kan ada? Siapa yang buat akak kena cuci balik semua baju semalam? Kita orang. Tahu tak apa? Cuba sweeping. Kain dah ambil? Huh? Mestilah dah. Akak kau tak balik lagi? Belum. Hello? Siapa ni? Akak lah. Akak. Upin ni. Upin, bagi tahu Opah, akak balik lambat sikit. Hujan lebat. Lupa nak bawa payung. Kat mana? Kat kedai rujuk tepi jalan ni. Baik. Upin pergi ambil akak. Nah. Tak payah. Upin, akak terlupa bawa payung. Dia tak dapat balik. Sianya. Mari kita pergi ambil dia. Mesti dia dah haru, kan? Jom. Ada payung ni je. Itu payung kesayangan akak. Ni payung akak. Jangan sesekali korang guna. Nanti rosak. Aku tahu. Lompat di katak, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Lompat.
dapat. Mananya aku? Okey, satu. Bila nak berhenti ni? Makin lebat pula. Kak! Hah? Korang datang nak ambil akak? Kan akak dah kata tak payah. Tapi kita orang risaukan akak. Kita orang kan adik yang baik. Kan Ipin? Betul-betul-betul? Apa korang pakai ni? Baju hujan buatan sendiri. Pandai! Akak ada hadiah untuk korang. Cubalah pakai. Wah! Baju hujan! Ngam-ngam badan korang. Terima kasih. Sayang kakak. Sama-sama. Jom balik. Kakak. Ipin. 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 Tuang punya pula. Cepat. Wah, seronoknya. Banyak buku baru. Terima kasih, Abang. Aku sebuah buku. Aku sebuah buku? Macam menarik je. Jom baca. Aku sebuah buku. Penatnya duduk dalam kotak. Kena impit lagi. Rimas. Betul. Gelap pula tu. Cantiknya rumah baru kita. Luas dan kemas. Ada namalah. Apa nama dia? Perpustakaan Ilmu. Kawan-kawan, keluarlah. Tengok rumah baru kita ni. Cepatlah. Selamat ke kat luar tu? Jangan takut. Selamat. Jaji, jom. Tolong saya. Jangan marah. Ini rumah baru kita. Kenapa? Tak percaya ke? Dah tengok, percayalah. Besar betul. Bersih pula tu. Langsung tak ada abu. Rak ni pun kukuh. Tak goyang-goyang. Halo, saya suka. Asyik. Ini apa tu? Shh, dengar. Itulah, kita bising sangat. Dah ada orang dengar. Kak perpustakaan mana boleh bising? Kita kena senyap. Siapalah yang buka kotak buku ni? Dah tu, dibiarnya buku-buku ni berselera. Tak reti nak susun elok-elok Kak Ra. Aku sebuah buku 123. Oh, masa untuk buka. Selamat datang. Wah, mana masa? Ui, ramainya. Habislah kita. Saya suka. Nanti ramai orang baca saya. Dia orang datang. Yes, thank you.
perpustakaan ini akan ditutup sebentar lagi. Terima kasih akan kunjungan anda. Bacalah buku di perpustakaan ilmu. Membaca jambatan ilmu. Sila datang lagi. Ding ding ding.